Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Deng Joko di channel 27 Nusantara. Hari ini kita akan mengupdate lagi dan spill-spill motor yang ada di sini, terutama di motor-motor matic ya hari ini. Oke, teman-teman, untuk kita review atau spill motornya yang ada di sini, silahkan dicek motornya mulai dari motor yang ini lebih tua lagi, yaitu Seyong ya. Seyongnya tahunnya 2011. Dengan kondisi bodi lumayan mulus dan harga juga harga bersahabat ya, tak kasih harga 6.500 saja ya, teman-teman. Nah, di sini ada motor-motor Yamaha juga ya. Mio M3. Mio M3-nya mulus, surat juga ini nanti mau dihidupi dengan harga cuma 11.500. Saya kasih harga untuk teman-teman ya, motornya masih jos teman-teman ya, tinggal kita pilih motornya, tinggal dicek motornya. Motor ini warnanya kuning putih ya, jadi teman-teman tinggal ngeceknya. Oke, lanjut lagi, di sini ada motor satunya, ini adalah Vario ya, Vario All 150 tahun 2018. Kondisi pajak juga hidup, starter juga hidup, bodi mulus, siap pakai dengan harga cuma 17.500 ya. Nah, bisa kita cek langsung di motornya di sini. Tunggu apa lagi? Tinggal bayar dan bawa motornya. Oke, lanjut lagi, ada Vario All. Di sini tahunnya 2017. Ini nanti platnya kita ganti ya. Plat warna putih motornya. Motornya 150 All teman-teman ya, bisa kita cek motornya dengan harga cuma 15.500, bisa cash dan kredit. Kondisi motornya jos ya, tinggal dipakai juga. Ini starternya hidup, lampu-lampu hidup, surat juga hidup, mesinnya jos, tinggal dipilih saja, tinggal dibayar. Oke, lanjut lagi teman-teman ya, ada motornya ini Yamaha lagi ya, Yamaha MX King. Emekinnya tahunnya 2016 ya. Kondisi motor juga siap, masih ori, dan starter juga hidup, pajak juga hidup, surat-surat lengkap, PPKB, STNK juga semuanya ready ya. Warnanya warna biru Mopistar, Mopistar. Tinggal kita bayari juga motornya. Tinggal duitnya aja ditanya ya. Kalau kita kepingin silahkan datang ke sini di showroomnya 27 Nusantara Motor. Oke, lanjut lagi. Di sini ada juga ya Yamaha nih, Yamaha Jupiter MX tahunnya 2012 ya. Pajak juga hidup, plat Samarinda. Kondisi motor habis di diko teman-teman ya, diko full. Jadi motornya kondisi seperti ini dengan harga juga, harga miring juga teman-teman, tak kasih ya. Untuk bagi teman-teman yang ingin memiliki motor gini, tak kasih harga 8.500, bisa cek langsung. Mesinnya oke, pajak juga hidup, starter juga hidup. Oke, semuanya beres teman-teman ya, tinggal dinego harga. Oke, kita lanjut lagi, masih ada ini Emekin satunya warna merah juga, merah marong, plat Samarinda, tahunnya 2017. Kondisi barang mulus, starter juga hidup, pajak juga hidup, STNK, PPKB lengkap, semuanya tinggal kita gas pakai dan bayar. Ini bisa juga kredit ya, DP cuma 2.500, langsung kita proses, sediakan KTP sama kartu keluarga, bisa les kok teman-teman ya. Oke, dilanjut lagi, di sini lagi masih Yamaha ya, Yamaha motor besar Vixen tahun 2013 warna merah, starter juga hidup, pajak juga lengkap, surat-surat STNK, PPKB juga ada teman-temannya, cuma pajaknya mati ya. Kami kasih harga 8.500 saja, siapa yang cepat dia dapat Vixen. Kalau mesinnya jos ya, masih ori teman-teman ya. Oke, lanjut lagi, di motornya yang satunya ini kita percepat aja ya, biar nggak makan waktu, soalnya motornya masih banyak yang kita mau review-review yang harganya ya. Ini Vixennya tahun 2019 teman-teman ya. Ini standnya sudah diganti, warnanya masih perpaduan warna biru hitam. Kondisi motor juga siap pakai, mesin halus, pajak juga lengkap,
lengkap pajak hidup, surat-surat lengkap, STNK, PPKB, bisa cash dan kredit DP 2 juta setengah saja ya. Bagi teman-teman yang ingin memiliki motornya silahkan dicek di sini di 27 Nusantara Motor. Oke, lanjut lagi. Di sini ada motor R15 Fitri ya. Warna kuning perpaduan warna hitam. Ini kaca spionnya sudah diganti. Di sini ada variasi, semuanya sudah ini pakai handle emas ya, warna emas, bukan emas sih, warna emas. Bisa kita cek langsung motornya, masih ori, bodi-bodinya masih oke, teman-temannya pajak juga masih hidup, bisa cash dan kredit DP 3 juta setengah ini bisa teman ya, bisa kita boyong, sediakan aja KTP sama kartu keluarga, cepat langsung ke tempat ini, kita bisa kasih harga di akhir bulan nanti, di awal bulan ini, biar ada pelaris teman-teman ya, bisa kita cek-cek motornya. Oke, kita maju ke depan ya. Yang baris kedua dari belakang ini ada ini ya. Ayo, di sini kita mulai dari belakang dulu ya. Di sini teman-teman ya, motor-motor kami sediakan, mulai dari sini saja ya. Kita review dulu ini ya. Ada Beat warna hitam 2014 bulan 9, kondisi masih ori, lesnya masih ori, belum diapa-apain, belum dilus-lus ya teman-teman ya. Harganya cuma 8.500, ini bisa juga dikredit ya, cuma DP 2 juta setengah saja bisa juga. Kondisi mesin juga jos ya. Bodi-bodinya ya cuma ecet pemakaian, ini belum dilus-luskan teman-teman ya. Harganya 8.500. Di sini ada motor-motor tua di bawah harga 10 juta juga ya. Kami sediakan untuk teman-teman Mio. Mio-nya ini tak kasih harga 5 juta setengah saja, tahunnya 2010. Kondisi motornya, mesinnya juga bagus. Kondisi motornya, pajaknya mati, jadi dikasih harga 5 juta setengah saja. Oke, kita lanjut lagi di ini Mio warna hitam. Lesnya campur pink. Pajak juga lengkap, pajak juga hidup ini. STNK dan PPKB juga lengkap. Semuanya ready teman-teman ya. Ini pajaknya hidup, bisa juga kita kredit ini ya. DP-nya 2 juta setengah juga bisa kami kreditkan untuk teman-teman yang ingin mencari motor-motor tua yang harga di bawah 10 juta. Ini tak kasih harga 6 juta saja bisa nego. Oke, lanjut lagi ya. Kita di Scoopy-nya ini ada Scoopy 3 teman-teman ya. Cuma kita mulai dari yang hitam ini, tahunnya 2015. Kondisi motor memang jos ya teman-teman ya, mantap. Kondisi masih kinclong, surat-surat juga lengkap, pajak juga hidup. Ini bisa kita DP 2.500 dengan harga cash 12.500 ya, tak kasih teman-teman ya untuk ini. Nah, kita pindah lagi di motornya ini ya. Ada motor Scoopy juga, tahunnya 2018. Kondisi pajak juga hidup, masih juga ori, cengkleng ori ya. Mesin juga mulus teman-teman ya. Kita kasih harga berapa ya ini ya, sepantasnya aja untuk teman-teman ya. Kita buka harga 16 juta ya, 16 juta siapa yang ini yang kepingin. Cuma tak kasih minta DP, kalau memang mau kredit ya 3.500. Nah, sediakan DP-nya, dilampirkan KTP sama kartu keluarga. Oke, let's go lagi yang ada di sini teman-teman ya. Motornya motor Scoopy juga ya, warna putih. Warna putih mengkilap ya, bukan dup ya teman-teman ya. Ini 2017. Dengan kondisi motor juga sehat. Pajak juga hidup. STNK, PPKB ada semuanya. Kami bandrol harga, kasih untuk penawaran untuk teman-teman ya 16 juta. Kalau nggak mau nawar 15.500 langsung go teman-teman ya, DP 3 juta juga. Oke, kita ini ada motor-motor tua ya, tua-tua keladi nih teman-teman ya, tua tapi mantap, motornya masih ori teman-teman ya, mengkilap, masih segar, masih pokoknya jos lah. Ini sudah teruji, sudah tahan banting 2009 teman-teman ya. 2009, kondisi motor seperti ini jarang yang kita dapati di teman-teman untuk motor-motor second seperti ini ya.
Memang harganya ini lebih tinggi ya dibandingkan dengan motor-motor tua yang lain, tapi kondisinya teman ya masih jos, starter juga hidup, pajak juga hidup, semuanya motornya sip ya, bisa kami tawarkan motornya yaitu 9.500 ya. Mungkin ngeri harganya, tapi teman-temannya lihat dulu kondisi barangnya, mungkin bapak kondisi seperti ini, motor seperti ini agak tinggi, tapi ya memang harganya seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut lagi di sini ya, ada motor PCX tahunnya 2020, kondisi motor juga sehat, pajak juga baru, kondisi motornya masih jos teman-teman ya. Ini agak tinggi DP-nya teman ya, DP-nya sekitar 5 juta dengan harga cash 27 juta. Oke teman-teman, ada Aerox nih, satu Aerox yang kami sediakan untuk teman-teman, yaitu Aerox Movistar tahunnya 2017, kondisi motor juga masih jos ya, mantap motornya, dengan harga 17.500, kondisi pajak juga hidup, baru temannya bulan 12. Nah di sini juga ada motor-motor NMAX tahunnya 2021, all kan masih teman-teman yang ini ya, all masih warna biru yang cantik yang menawan untuk NMAX nya ya. Ini tak kasih harga 24.500, bisa kita cek motornya di sini, bisa kita kredit juga ini teman-teman ya, bisa harga DP-nya bisa 4 juta atau di atasnya bisa juga. Di sini juga ada NMAX warna hitam, tinggal pilih ya, ada warna hitam, ada warna merah, ada warna biru teman-teman. NMAX-nya ada 3 unit, satunya merah, satunya hitam ya. Harganya kurang lebih saja ya. Oh ini beda ya teman-teman, sorry ya, ini beda ya, ini 2020 sudah model baru dengan harga 15.500, yang satunya 24.500 ya, bisa cash dan kredit juga untuk teman-teman yang ingin cari motor Yamaha NMAX tentunya. Oke teman, mungkin itu dulu yang di depan, nanti aja ya, soalnya belum ini, belum siap jual ya. Nah mudah-mudahan teman-teman yang melihat video ini bisa tertarik dengan motor-motornya, dan bisa juga subscribe, like, dan komen di channel ini agar channel ini lebih berkembang, dan saya sebagai Den Joko, sebagai ownernya 27 Nusantara Motor, bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang berkualitas untuk teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Saya sebagai Den Joko pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.